Hai teman, kembali lagi di Zona Bicara. Kali ini kita akan membahas siapa sih pemilik saluran televisi TV One. Nah, TV One adalah salah satu saluran televisi swasta di Indonesia. Saluran yang dulunya bernama La TV ini mulai diluncurkan sejak tanggal 30 Juli 2002 oleh pengusaha Abdul Latif. Sebelum saham perusahaan dimiliki grup Bakri pada tahun 2006, konsep penyusunan acara saluran ini menonjolkan masalah yang berbau klinik, erotisme, berita kriminalitas, dan beberapa hiburan ringan lainnya. PT La TV Media Karya resmi menjadi TV One pada tanggal 14 Februari 2008 dengan komposisi 70% berita, sisanya gabungan program olahraga dan hiburan. Tak tanggung-tanggung, peresmian TV One juga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Sepanjang perjalanannya, pendiri awal La TV Abdul Latif tidak lagi berada dalam kepemilikan saham TV One. Komposisi kepemilikan saham TV One terdiri dari PT PC Media Asia TBK sebesar 49%, PT Redal Semesta 31%, Good Response LTD 10%, dan Promise Result LTD 10%. Yang mana direktur utama perusahaan saat ini adalah Ardiansyah Bakri. Selanjutnya, pada tahun 2007, TV One diakuisisi PT PC Media Asia TBK yang juga mengelola bisnis penyiaran Antv dan Sport One. Dengan akuisisi inilah, TV One menjadi saluran berita nomor 1 di Indonesia menurut pangsa pemirsa. Nah, itu tadi info tentang pemilik saluran televisi TV One. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!